Ya pastinya karena idola saya Lesti. Waduh, ada Lesti, ada Nasar. Saya jawabnya mulai. Baik, lihat Indonesia, ajang Indonesia World Dangdut World gimana nih? Ini merupakan suatu kebanggaan juga ya, karena di sini kita akan melihat beberapa musisi-musisi atau orang-orang yang akan mendapatkan penghargaan, akan menjadi suatu sejarah juga buat mereka untuk mendapatkan prestasi gitu ya, menjadi suatu appreciate dari Indosiar. Kamu masuk nominasi nggak di sini? Hari ini aku nggak masuk nominasi, insya Allah akan di lagu selanjutnya atau album selanjutnya, insya Allah mudah-mudahan masuk ya, amin. Kalau ngelihat siapa sih yang kamu jagoin di sini? Ya pastinya karena idola saya Lesti. Waduh, ada Lesti, ada Nasar. Saya jawabin mereka. Apa ngelihat mereka dua itu kenapa? Ya sesuatu yang memiliki karakter, pastinya memiliki karakter, suaranya bagus, attitude-nya bagus juga, dan menjadi contoh buat kita sih. Tapi yang kamu takutin siapa di dangdut ini? Suaranya siapa? Ya, enggak. Suaranya siapa? Persaingan kamu siapa sih yang kamu takutin? Laki-lakinya siapa, perempuannya? Sebenarnya sebenarnya lebih ke apa ya, pilihan masing-masing ya, karena satu sama lain mempunyai karakter dan khasnya masing-masing gitu loh. Mempunyai kelemahan dan kelebihannya masing-masing begitu sih. Apa pesan kamu nih untuk Indonesia Dangdut World? Ya mudah-mudahan terus menjadi wadah dan memberikan tempat untuk artis-artis atau para musisi untuk mendapatkan prestasi ya, dan mencari terus bibit-bibit baru yang nantinya akan mendapatkan prestasi ke depannya. Oke, makasih. Baik,